Pagi, pagi, pagi. PKN 1, mapan, luar biasa. Pemimpin terlahir dilandasi oleh etika dan integritas. Pemimpin dibutuhkan karena mengemban visi masa depan. Pemimpin ditempa dalam olah kebijaksanaan. Pemimpin berkarya dengan kolaborasi untuk membawa misi perubahan. Dan pemimpin akan dikenang karena keberhasilan. Komisaris Besar Polisi Iwan Sakti Hadi, salah satu peserta dari PKN 1 Angkatan 58. Yang saya tangkap dari kegiatan ini adalah bahwa saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang hebat. 58, Angkatan 58 ini merupakan kumpulan orang-orang hebat. Sehingga kami mengangkat moto berhasil ataupun sukses melalui kebersamaan. Harapan kami ke depan semoga lancar semuanya sampai dengan penutupan diklat nanti, dan semuanya memperoleh manfaat dan menjadi pejabat-pejabat yang handal, pejabat-pejabat yang berintegritas, yang bisa menjadi angkatan 58. Angkatan ini sangat luar biasa. Saya bersama orang-orang hebat termasuk Kang Asep, orang sangat luar biasa yang pernah saya kenal. Dan di kelas ini ada eselon satunya banyak, eselonnya ada, hebat luar biasa. Pokoknya kalau nggak ikut PKN 1, teman-teman, sahabat, rugi deh. Keren. Teman-temannya banyak, keren-keren semuanya, pinter-pinter semuanya. Pokoknya wow, dan ilmu mendapatkan lebih banyak lagi teman, menjaring komunikasi dengan pejabat-pejabat lainnya, tentunya ini akan berdampak positif untuk kinerja
terutama di pusat perancangan undang-undang, semakin banyak kita berteman, semakin banyak kita mendapatkan jaringan yang lebih luas lagi, itu akan membantu kita dalam berkumpul dengan lintas KL yang sekarang ini. Pengalaman baru banget. Jadi saya terus terang sedang belajar, proses belajar ini. Jadi mohon dukungannya dan juga mohon itu sebagai guru kodi yang bisa. Nggak bisa ya, jangan dipaksa. Lututnya masih sakit ya, udah. Posisi harus sudah terpengar. Ya, fungsinya WP kan memberi support darah ke atas. Ya, contoh sendiri ya. Nah, nggak usah diayun lagi. Nih, kenapa? Mas. Shhh. Lepaskan dulu. Mau dijen, mata ditutup ya. Kenapa? Kalau mata di... dari Sunda ini kayaknya. Setelahnya mungkin sudah ada beberapa hancur dan sudah harus ditugaskan, ada beberapa yang bahkan sudah mentok. Yang namanya belajar adalah hal yang dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas diri kita. Minimal akan mengevaluasi atas apa yang pernah kita lakukan selama ini. Itu kan belajar ya? Karena dalam belajar kita akan menemukan hal-hal yang ternyata nanti pada saya tahu di sini orang-orang hebat, Pak. Suaranya kembali di atas. Woo! Terus lanjut. Woo! Lagi Pak. Yang dilaksanakan masalah di situ kita itu dihadapkan di mana kita cara bergaul, mengenal teman-teman, cara bekerja sama, cara berkolaborasi mengerjakan suatu pekerjaan sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan secara bersama-sama, itulah membuat tidak mudah karena pekerjaannya ringan, tapi tidak mudah untuk diselesaikan. Hanya nyuruhin bareng-bareng selamat sama kerjanya. Ini sedikit sama Pak orang tua turun. Baik, Pak Luhut. Mas Riki, Mas Riki. Gagal. Coba diskusi, Pak. Tambah lagi, untuk diskusi. Ya, Mas Riki. Sebentar, Pak. Silakan, Pak. Bapak Ibu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan-rekan Mapan, alhamdulillah saya bersyukur bisa bergabung di PKN 1 Angkatan 58. Luar biasa kompaknya, kemudian lucunya, kemudian kebersamaannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lulus bersama dan kemudian nanti mewarnai di kancah nasional. Saya merasa beruntung, bersyukur bisa menjadi salah satu peserta PKN 1 Angkatan 58, di mana saya bisa mengenal, bertemu dengan seluruh kawan-kawan seangkatan yang orang semua luar biasa, yang memiliki kelebihan-kelebihan orang pilihan dari berbagai instansi, kementerian, lembaga, dari berbagai daerah di tanah air. Ini menurut saya kesempatan yang sangat... Teman-teman PKN 1 Angkatan 58 penuh dengan kebersamaan, kekeluargaan. Luar biasa, bisa belajar, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang kontribusinya terhadap negara sudah tiba. Kumpul sama 8 orang hebat, ya, juga mudah-mudahan kita semua di sini bisa mendapatkan sesuatu yang berharga untuk dikumpul. Semuanya bahagia di sini, kumpul dengan orang-orang hebat, insya Allah bisa terjalin silaturahmi, sinergi, dan kolaborasi yang benar-benar yang luar biasa. Ini menu makanan ya, variasi. Ini ada ayam, tempe, lemon.
Pak Kris, oke Pak Kris. Ayo Bang, goyang Bang. Ayo goyang. Pokoknya goyang asik. Tipsnya adalah sehat selalu, jaga kebugaran, konsentrasi, fokus. Luar biasa olahraga semangatnya pagi hari ini. Penuh ceria dan semangat. Thank you. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum. Kita akan proses pembelajaran dengan sehat juga. Alhamdulillah di sini keluarganya, kebersamaannya, kekompakannya luar biasa. Bikin kita sehat semuanya. Kita dengan teman-teman yang baru tidak lama adaptasinya. Karena tubuh kita sehat, karena kita bergaul dengan orang yang sehat, salam bahagia, salam maju, salam mapan buat kita semuanya. Dengan integritas, integritas itu sendiri yaitu konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan. Jadi dua ini seperti dua sisi mata uang. Saat ini seperti kita ketahui bersama, problematika kita di dalam penyelenggaraan pemerintahan ini ada beberapa yang sudah diidentifikasi dan itu semua kita tahu bersama. Yaitu yang pertama, masih kuatnya praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kedua, kualitas pelayanan publik yang belum maksimal atau belum tinggi. Ratakan seperti itu. Tapi dampak di situ kan nanti banyak korban. Iya. Suatu korban. Ya. Kalau dilihat nanti, apalagi menyangkut di situ banyak masyarakat atau itu. Nah, suatu perintah kadang itu aturan dikalahkan dengan kebijakan, Pak. Oh. Itu yang kita perlu. Aturan dikalahkan dengan kebijakan. Menerima. Iya. Menerima daripada kebijakan yang itu menjadi tanggung jawab aja untuk bisa teman-teman. Saya terus terang bingung banget Pak, karena saya punya anak buah adalah auditor yang saya tidak pernah tahu gitu loh. Nah, komponen yang tadi Bapak sebutkan apa komunikasi kebijakan itu juga sebetulnya bisa diterapkan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja dari hulu dan hilir. Jadi semuanya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, hampir semua spektrum dan dimensi kehidupan manusia itu ada di polisi, tugas polisi Pak. Kalau kita nomor Undang-Undang Nomor 2 maksudnya Pak, so, sekarang sudah kita buktikan menjadi candu, bukan menjadi solusi untuk kemudian kita mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Yang sekarang kita kedepankan semua kebijakan yang ada di kementerian sosial, utamanya ujung-ujungnya adalah proses pemberdayaan sosial. Dengan teman-teman sekalian yang nanti akan menjadi teman-teman kita bersama dalam membangun Indonesia maju ke depan. Yang namanya kolaborasi itu sangat penting. Jelas. Kemudian ini masing-masing untuk mendukung kinerja instansi masing-masing. Intinya bahwa PKN 1 dari berbagai instansi kami bersatu berkolaborasi. Intinya itulah yang paling indah. Kita melihat kebijakan publik, apa yang terbayang di kita ya. Ini gak ada yang salah Pak ya, semua benar dan benar sekali. Ini gara-gara adakah yang bisa membantu saya, Ibu Bapak, berkenan membantu saya? Saya sangat senang sekali dan bangga dan sangat salut sekali, terutama sama Pak Sin. Beliau ini dokter segala dokter. Kok iso itu? Waalaikumsalam. Selalu beliau itu merendah, humble itu. Tapi ngantem juga kadang-kadang. Tapi itu lebihnya beliau. Dan saya juga kalau ketemu sama beliau itu selalu smile, senyum gitu. Kadang-kadang saya berpikir, Mas, iso gak sampai 64 tahun? Terus rahasianya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha.
nafsumah qaddamat lillah wa taqwallaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya senang dan sangat bergembira bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dari berbagai instansi dan tentu itu bisa menambah teman baru. Yang berikutnya tentu dengan kegiatan PKN 1 ini kita menambah insight baru, wawasan baru, bagaimana suka duka di Kaliku penyelenggaranya di bawah kepemimpinan Pak Wali, angkatannya Pak Seno dan seluruh jajaran sangat luar biasa membimbing kami dan teman-teman sekalian dalam PKN 1 di Klasika 1. PKN 1 sangat bermanfaat, semoga kita tetap kompak selamanya. Banyak bertemu teman-teman yang luar biasa, banyak pengalaman, banyak cerita. Yang ini kami bergabung di PKN 1, saya senang sekali dapat teman baru, pengalaman baru, dan selalu dalam kebersamaan. Alhamdulillah, angkatan kita yang angkatan yang luar biasa, saya sangat bersyukur bertemu dengan rekan-rekan semua di kesempatan ini. Semoga silaturahmi tetap terjalin. Di klub PKN 1, sungguh luar biasa. Saya bertemu orang-orang hebat, tempat di klubnya juga aman dan nyaman. Semoga pembelajaran ini akan bermanfaat dan jadi barokah. Saya sangat mengharapkan walaupun kita berjauhan tetapi tetap menjalin komunikasi silaturahmi dan tetap berhubungan. Terima kasih, sukses selalu. Solid, luar biasa. 58 mapan. Mantap, lancar, sukses, Pak. Amin. Semuanya baik. Bapak yang di PKN di sini, klan ini. Bagus, baik.